Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Orientu Channel. Jadi hari ini kita mau makeover kamar yang part 1. Jadi ini kayak kita bakal dekor-dekor dan beli-beli perlengkapannya dulu di part 1 ini. Dan sekarang kita lagi mau beli kepala tempat tidur atau ranjang buat sekalian kasurnya juga, karena kita mau yang putih. Kalau punya kita sekarang kan yang coklat. Dan sekarang kita mau ngecat kamar. Jadi kamar kita kan ada oranye-oranye tuh. Jadi kita mau cat dan ada pink-pinknya. Jadi kita mau cat jadi putih semua. Jadinya bagus. Dan nanti di part 2 kita bakal lanjutin dengan kayak kita masang-masang gitu-gitu. Taro-taro gitu. Oke. Tempatnya disusun-susun gitu. Oke, sebelum like videonya, pastikan kalian udah pencet tombol like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke, lanjut ke videonya. Nah, sekarang aku lagi ngecat kamar dan aku cat yang bawah aja. Ini pakai kuas karena kita nggak punya yang kayak roll gitu, karena sempat ada sih, cuman nggak kepake. Jadi ya udah, kita pakai kuas aja gitu. Dan aku yang cuma di bawah doang ya guys, karena aku gak sampai ke atas juga sih. Dan ini aku lagi ngecat yang pink-pinknya, karena kan aku mau semua kamar aku tuh putih dindingnya gitu. Jadi dicat aja warna putih. Dan kita lumayan capek ya, dan aku nih masih pakai duster. Memang ini pagi ya guys, dan aku juga kan anaknya males mandi gitu kan. Jadi belum mandi, dan alhamdulillah sih belum mandi, jadi bisa ngecat juga gitu loh. Jadi kayak gak perlu mandi lagi gitu. Ini aku juga dibantu sama Aishi, Hina, dan ayahku. Nah lanjut nih, jadi kita mencopot ya, copotin ini apa tuh namanya, kayak stiker-stiker gitu yang ungu-ungu gitu, karena kan aku mau dicat tuh ya jadi putih. Gak mungkin kan ada ungu-ungunya langsung dicat juga, jadi kita mutusin buat kopek aja lah, cabut aja gitu biar semuanya putih. Dan nanti di sini kita bakal taruh apa gitu, kayak foto yang estetik atau apa gitu. Jadi kenapa kita milih buat ngecat sendiri, semuanya sendiri, itu karena kamar tuh kan area privasi. Walaupun udah dikeluarin semua ya barang-barangnya, cuman kayak gak mungkin juga ada tukang gitu kan. Tapi kalau bagi beberapa orang ada juga yang mau dan butuh tukang gitu, tapi kita gak butuh. Jadi ya udah, kita kerjainnya sendiri-sendiri deh. Nah ini udah dicat semua oranye-oranye ya guys, jadi bagus hasilnya. Lanjut nih, kita bakal hunting gorden. Ini kita lagi hunting gorden, kita cari gorden yang cocok buat kamar kita gitu. Ini kita beli gordennya itu kayak cuman luarnya aja, kan dalamnya tuh kita ada gitu. Lanjut, di sini kita udah sampai nih tempat
tidurnya ranjangnya yang udah kita beli kemarin. Dan ini ranjangnya pas udah ditaruh di kamarku, bagus banget gitu loh, kayak cantik aja gitu loh, kayak bagus banget gitu. Lanjut, di sini kita udah beli itu apa namanya, kayak rak di Shopee, rak buku gitu. Karena aku memang butuh, sebenarnya aku mau beli ranjang yang ada lacinya, cuman di Banda Aceh tuh gak ada, harus ditempa dulu, jadi harus dibikin lagi, kan gak mungkin nunggu lama banget lagi. Jadi ini kita mutusin buat beli rak aja. Jadi ini raknya tuh rak kayak yang kayak murmer guys, harganya murmer banget, harganya 50.000 gitu. Kayak karena itu dari kain ya kan, tapi ada besi-besinya juga, jadi keren banget. Nah guys, jadi ini sampai lagi barang baru, yaitu gantungan baju. Cara, dan ini juga kita harus rakit sendiri. Dan di sini aku rakitnya, enggak aku sih rakitnya, Aishi sama abangku. Karena aku enggak pandai tuh yang rakit-rakit gitu, kecuali yang rak itu kan, kayak rak itu super easy banget gitu. Jadi kalau ini aku enggak bisa sendiri sih, harus dibantu sama orang, tapi aku juga enggak ikut bantu sih. Nah ini baru setengah dipasang, ini kayak kita pesennya warna hitam gitu. Dan ini kayak udah hampir jadi sih, emang udah jadi sih, soalnya ini kayak panjang gitu. Lanjut, kita udah beli juga kaca panjang atau standing mirror. Jadi ini standing mirrornya aku beli juga yang menggunakan lampu. Jadi totalnya kalau menggunakan lampu tuh 520.000. Jadi kayak gak apa-apa lah ya, mahal, tapi hasilnya bagus banget sih kacanya, kayak jadi kita bisa puas gitu loh ngaca dari atas sampai bawah. Jadi kayak OOTD kita tuh nampak kelihatan banget gitu. Dan lampunya juga bisa digonta-ganti. Ini pertama hidupin lampunya dulu gitu kan, kayak ring light ya lah lebih tepatnya, kayak ring light banget gitu. Ada 3 warna, ada warna putih, ada juga warm white, dan ada juga yellow gitu. Jadi kayak warm white, putih, sama yellow gitu. Dan ini kalau kita mau foto-foto gitu, ini juga bagus banget, kayak apalagi kalau kita berdua foto gitu, bagus banget kacanya. Jadi ini aku belinya tuh nggak di online, aku belinya di Banda Aceh. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu part 2-nya ya. Jangan lupa juga di subscribe channel adik aku, Aishila Lakits. Bye-bye, see you.